Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya CMR Solar Mobile Repair Solution, solusi buat Anda berbagai macam trik. Nah, kali ini kebetulannya ada bahan Samsung Galaxy Mini S5570. Powernya rusak, switchnya juga rusak, nggak mau ditekan. Ini mau tak ganti, tapi ininya juga rusak lagi. Nah, ininya rusak juga, maka nggak ada yang jual ini pencetan luarnya. Nah, kalau ini solusinya ya, kita modif aja ya. Nah, kita modif kayak yang di ini. Nah, ini juga rusak nih di volumenya atas sama kropos juga dia. Ya sudah, tak modif aja. Ini ada bahannya lem pipa. Ah, lem pipa dicampur sama bedak Mi Baby supaya keras. Kalau Alteco dia cepat kering. Jadi aku pakai ini sudah berapa kali tak coba, bagus hasilnya. Oke, kita buka. Nah, cukup. Kita campur bedak dengan bedak. Tinggal kita aduk. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai rata. Sudah rata, sudah agak kental, baru kita oleskan ke sininya nih. Nah, nah ini sudah tak kasih itu, tinggal tunggu kering. Begitu kering tinggal dipasang, jadikan enak. Habis ini solusi terakhir, soalnya gantinya nggak ada, mau diganti ya ini aja, lem dan bedak Mi Baby. Nah, buat modif itunya supaya ada tongolannya lagi. Kalau nggak begitu kan dia nggak fungsi. Oke, itu tadi caranya modif power pencetan luar yang sudah keropos, sudah rusak. Semoga bisa membantu teman-teman. Jadi nggak repot kalau nggak ada yang jual. Itu tadi caranya. Itu yang sering tak pakai sih, biasanya di Oppo juga sering banget. Oppo ini Neo 5, Neo 7 itu juga paling sering. Di Samsung kayak apa, Grand Frame itu juga sering kayak gitu, kropos dia sudah. Jangan lupa di like dan di subscribe sebanyak-banyaknya buat support channel CMR Solar. Nanti tak update terus lah pokoknya, begitu ada garapan tak buatkan tutorial. Entah nanti apa, pasti tak buatin, langsung tak upload. Semoga bisa membantu teman-teman, dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam don sobek nota.